Sebuah tongkat yang tingginya 2 meter, ini tongkat tingginya 2 meter, mempunyai bayangan 1,5 meter. Jika pada saat yang sama, sebuah pohon mempunyai bayangan, panjangnya bayangan ini 30 meter, tentukan tinggi pohon. Tinggi pohon anggap saja X. Nah, sekarang ini cuma perbandingan seperti tadi. Bayangan per panjang. Panjang aslinya. Bayangan per panjang aslinya juga X. Jadi ini yang atas itu bayangan. Yang bawah berarti tinggi asli. Tinggal perkalian, silang. Ini soal mudah tapi cuma pemahaman aja. 1,5 kali X sama dengan 2 kali 30. Maka X sama dengan 2 kali 30 per 1,5. Ini bisa dicoret, coret. Dapat 1, ini dapat berapa? 20. Maka X sama dengan 40 meter.